Komunitas Siksewax Indonesia Sumut atau disingkat SSI menggelar bakti sosial berupa pembagian 135 nasi kotak. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Anil Dilon. Pembagian nasi kotak ini dilaksanakan sekitar jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bakti sosial ini ditujukan untuk warga kurang mampu seperti tunawisma, para pemulung, dan lainnya yang berada di jalanan maupun di emperan toko. Siksewax Sumut Anil Dilon menuturkan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terlebih saat ini masyarakat terkena dampak COVID-19. Untuk sedikit membantu kesulitan masyarakat, semoga bermanfaat dan wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Kami dari tim Siksewa Indonesia Sumatera Utara, ini hari ingin membagikan nasi siap saji untuk bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, ya, dalam hal ini seperti pemulung, tukang becak, para pengemis, dan yang lain-lainnya. Ini dalam hal kepedulian kami dari tim Siksewa Sumatera Utara dalam hal membantu berbagai umat. Hal ini sudah kami lakukan dalam berbagai hal, sudah kami lakukan dalam tiap bulannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan melaporkan.